Selamat datang di wisata Hayye Pacha. Kita lihat seperti apa sih kondisinya sahabat Empos. Ini ada di Kecamatan Jarai. Kabupaten Lahat. Kabupatennya Lahat. Gimana? Dingin. Airnya dingin. Siang juga. Airnya dingin ya, sahabat gamers. Dia kedinginan sahabat campers. Airnya dingin banget. Tapi yang lainnya masih udah oke-oke aja tuh. Berenang coba. Berenang situ situ. Kalau udah apa? Kalau udah biasa. Kalau udah nggak kedinginan lagi. Udah bisa berenang tapi mau pakai ban. Mana? Aduh, sana sana. Kenapa?
Ya udah renang. Padahal sudah bisa berenang tapi pengennya pakai ban salah embers. Woi, berenang, berenang, berenang. Sahabat campers, ternyata di sini itu bisa berenang ya, kolam renang. Ternyata wisata Ye Pacar nih tempat berenang, renang model diapit oleh kebun ya, hutan seperti ini kondisinya sahabat campers. Air matanya langsung dari gunung, jernih banget airnya, airnya jernih sekali. Sekarang kita lanjut ke jalan lagi. Ternyata di sini bisa camping car, camper van di dekat Aye Terjun Aye Pacar. Ternyata ada camper van-nya ya. Lain kali kita akan camper van di sini. Saat ini kita lihat wisatanya dulu. Lihat aja di dalam sahabat campers, ini untuk daerah camper van nya ya. Ternyata ada camper van nya juga, kita lihat sepertinya masih dalam tahap pembangunan ya, listriknya belum ada di sini. Nah, ini seperti itu. Oh, dia di daerah sana ya. Ini arah ke camper van, sahabat campers. Kita ke sini. Sahabat campers, di sini tempatnya baru direnov ya. Ini biar nanti mobil-mobil kecil bisa untuk turun. Tuh. Ini enak nih. Di depannya itu kita bisa sambil langsung lihat air terjun sahabat campers. Tuh, ini pinggiran sungainya, airnya deras, jernih. Ini sudah 2 tahun tetapi belum terekspos. Tempat baru, listrik pun belum masuk tuh.
situ ada aliran kali kecil, airnya cukup deras. Di situ ada, kalau kita deketin, di situ ada air terjunnya, sahabat campers. Nah, campingnya bisa di sana, di balik pohon bambu itu, bukit bambu itu. Tuh, terlihat ya, air terjunnya ya. Tuh air terjunnya, sahabat campers. Kita di sini bisa ngecamp di depannya persis. Nah, ke atas sana pun masih bisa. Bagus tempatnya. Namanya Camping Ground Cukup Aye Pacar. Nah, itu sahabat campers namanya. Nah, ini kita dengan pengelolanya. Di sini di mana lagi di selain ini? Dekat mobil tapi bisa melihat air terjun langsung. Kita lihat ke bawah. Di sini ada saung ya, kamar mandinya sudah ada. Nah, ini air terjunnya yang kita omongin tadi. Wah, luar biasa sahabat campers. Kita bisa diriin tenda di sini, tenda di sini, di sini. Nah, ini kita bisa berenang nih di sini nih sahabat campers. Coba di mana lagi sahabat campers kita camping tapi suasananya kayak gini. Terjun. Ada dua danau di sini, airnya bersih-bersih. Di sini ada saungnya, ada kamar mandinya dua sudah. Di sini juga ada kali-kali kecil. Kita diriin di sini, wow, luar biasa. Kita lihat dari dekat. Airnya bening banget. Nah, kita bisa langgirin tenda di persis depan danaunya dan di depan air terjun. Keren, mantap. Lain kali kita akan nginep di sini karena saat ini lagi pembenahan. Biar mobil-mobil kecil bisa masuk ya. Jadi selama ini yang sudah pernah mungkin klub dari Everest, dari ya mobil-mobil tinggi semua bisa, sudah bisa masuk. Tapi untuk yang model kecil belum bisa. Makanya ini lagi direnovasi biar semua bisa menjangkau wilayah ini. Oke, kita lanjut ke destinasi lainnya. Untuk kita lihat di daerah pagar alam ini apa aja sih yang bisa kita explore, bisa tempat camping buat sahabat-sahabat campers yang memang sedang melewati atau ingin berkunjung memang ke pagar alam, melihat Gunung Dempo, itu bisa mampir untuk mencari destinasi camping, tempat camping-camping yang luar biasa. Oke sahabat campers, kita lanjut jalan. Kondisi jalannya seperti ini, kanan kiri ada sungainya, sungai kecilnya, airnya jernih sekali sahabat campers. Itu ada kebun kopi sekeliling, dikeliling kebun kopi. Informasi untuk airnya di sini, mau musim hujan mau musim kemarau air tetap mengalir seperti itu. Informasinya seperti itu sahabat campers.
Ini aku dudukan ya. Oh, balik. Bang, masih. Gembas. Jakarta. Dan. Campers, ini jam 10:30 malam. Kita masuk ke tol Prabumulih ya. Tol Prabumulih. Kita arah ke Palembang, tapi nanti keluarnya di tol Pulutan nih. Ini tol baru, baru tahun ini diresmikan. Jadi ini mempercepat ya kita untuk menuju Palembang. Jadi nanti dari Palembang kita masuk ke tol Palembang Lampung.
Sahabat campers, kita sudah sampai di rest area ya. Rest area Tol Prabu Mulih. Jadi suasananya seperti ini. Sahabat campers, selamat pagi sahabat campers. Kita semalam tidur di rest area di kilometer 214. Di sini ada ke arah Bakahuni ya. Kita mau arah balik Bakahuni, sekarang jam 7.24 atau 7.30 kurang lebih. Jadi begini kondisi kita. Rest areanya cukup lumayan bagus. Dari mana? Lumer. Jajan. Jajan. Jajan sahabat gamers. Kita habis ini. Jadi karena bawaannya banyak, kita enggak setup untuk tidur ya. Jadi ini buat safety juga, kalau jalan lebih baik seperti pada umumnya setupnya. Oke, sahabat campers, kita lanjut menuju Pelabuhan Bakahuni hari ini. Kita makan sarapan pagi ini. Sayurnya ada rendang, ayam, telur balado, plus kerupuk. Thank you.